Berita tidak enak sekali, omku. Tiba-tiba drone accident di atas lintasan balap MotoGP Mandalika. Ini Om Hu tikungan yang ke-13. Tiba-tiba jatuh di sini. Sebelumnya tadi ada sinyal baterai error katanya, dan jarak saya sekitar berapa itu tadi? Tadi saya di belakang ini, Om Hu. Saya di belakang pipa-pipa beton itu. Nah, drone udah jatuh duluan di sini, Om Hu. Berceceran semua ini. Ya, oh my god. Kenapa ini tadi? Aduh, enggak sengaja, Om. Keping-kepingannya terlihat. Baterainya ya, posisi baterai terpental. Aku baterai lepas. Sudah melakukan satu putaran dan hampir menyelesaikan satu putaran, Omku. Hampir menyelesaikan satu putaran. Ya, jadi kita mulai terbang tadi di atas tikungan yang pertama, kita bilang. Oh, bukan. Kita mulai dari tikungan yang ke-17 tadi. Terus menuju ke ya, mengelilingi sirkuit seperti biasa. Dan ini info terakhir, baterai error dan jarak saya tidak lebih dari 300 meter karena saya di belakang pipa-pipa beton di depan sana. Ya udah, tiba-tiba layar gelap tidak kelihatan dan ya begini, Omku. Saya bawa motor dari sana sampai saya lawan arah begini ya, untuk rescue drone yang jatuh ini. Aduh, benar-benar tidak enak sekali, Om. Gimana nih, Om? Ya, untuk plate recordnya juga sebentar saya kirimkan kepada Omku untuk melihat sama-sama bagaimana itu plate recordnya. Semua normal. Ya, kaki patah dua, baling-baling juga patah semua. Hancur ini, Om. Oh my god, hancur bener banget, hancur nih. Gue nggak tahu nih kenapa, apa kejadiannya, hancur lebur. Ini gimana caranya? Apa segera saya bawain ke Om atau? Oh my god. Tikungan yang ke-13, kecelakaan terjadi. Nah, itu tikungan yang ke-14. Sorry, Om. Ya, sorry, saya nggak sengaja nih, Om. Tiba-tiba baterai error tadi. Dan iya, kenapa kok nggak pulang-pulang? Saya bilang, padahal jarak saya sama drone cuma 300, ya kurang 500 lah. Kenapa nggak boleh balik nih drone? Saya bilang, penasaran. Makanya dari ujung pipa sana saya langsung gas ke sini. Tuh remote masih bunyi kedip-kedip, Om. Remote masih bunyi ngedip-ngedip untuk, iya, artinya enggak pernah saya matiin tadi. Saya cuma cabut HP saya ini supaya bisa saya dokumentasi buat Om Suhu. Oh my god. Benar-benar sirkuit sakral ini, Om. Berapa drone udah korbannya ini. Ya. Om, inilah dia pesawat yang bagus tadinya kita terbangin, sekarang sudah kayak seperti ini. Thank you, Om.